Kerajinan rotan hingga saat ini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya di berbagai masyarakat di seluruh dunia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Walau telah melewati perkembangan zaman, kerajinan rotan tidak pernah kehilangan daya tariknya. Bahkan dalam era modern ini, kerajinan rotan terdapat dalam rumah-rumah dan ruang publik. Kerajinan rotan juga menjadi bagian integral dari kebudayaan berbagai kelompok etnis di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama dari kerajinan rotan adalah keunikan dan kekuatannya. Rotan memiliki serat yang kuat dan lentur yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Kerajinan rotan hingga saat ini masih memiliki pasar yang cukup luas. Salah seorang pemilik galeri kerajinan rotan di Samarinda, Emi, mengatakan, selain masyarakat lokal, pesanan juga datang dari luar daerah, mulai DKI Jakarta, Sulawesi hingga Bali. Emi mengaku, pesanan bahkan juga datang dari luar negeri. Galeri kerajinan rotan yang telah dirinya bangun sejak tahun 1991 ini memiliki beragam jenis produk menarik seperti kaban, dompet rotan hingga anjat. Terdapat 10 macam jenis produk yang ada di galeri itu. Semua produk yang Emi jual merupakan hasil dari pengrajin lokal dengan kualitas rotan terbaik yang didatangkan langsung dari Kabupaten Mahakam Ulu. Di sini kita kerajinan rotan alam. Rotan alam yang kita memberdayakan perempuan-perempuan Dayak Kalimantan Timur. Khususnya dari pedalaman atau perbatasan Kalimantan Timur. Jadi sumber daya alamnya semua berasal dari sana. Banyak sebenarnya. Ada rotan warna putih, rotan hitam, rotan merah. Ada, seperti contohnya rotan merah. Rotan merah itu banyak dinyari karena bilangnya teksturnya jauh lebih kuat. Kalau warna hitam itu dia elegan. Kalau warna hitam itu rotan itu sendiri kita rebus pakai daun-daunan hutan yang sudah bertebaran di tanah-tanah, itu yang kita ambil untuk jadi warna alam. Emi mengungkapkan antusiasme masyarakat daerah maupun luar daerah terhadap kerajinan manik dan rotan masih cukup tinggi. Sebagian besar menjadikan kerajinan ini selain untuk kebutuhan juga dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah. Untuk kisaran harga produk rotan ini dibanderol mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp2.5 juta. Harga jual itu sudah sepadan dengan kualitas rotan yang dimiliki. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang ramah lingkungan. Rotan dapat tumbuh dengan cepat dan dapat diperbarui dengan mudah sehingga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan seperti penggunaan bahan-bahan sintetis. Banyak desainer dan pengrajin kini menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan desain kontemporer untuk menciptakan barang-barang yang sesuai dengan selera zaman sekarang. Kerajinan rotan juga telah merambah ke dunia fashion dan aksesoris, seperti tas, topi, dan sepatu yang terbuat dari rotan semakin populer dan menjadi pilihan favorit bagi masyarakat yang ingin tampil beda dengan gaya yang ramah lingkungan. Salah satu aspek yang membuat kerajinan rotan begitu menarik adalah keindahan yang ada dalam setiap detailnya. Dengan semua potensi dan keunikan yang dimilikinya, kerajinan rotan akan terus menjadi bagian penting dalam budaya modern. Emi berharap kerajinan rotan akan terus berkembang dan berlanjut di masa depan. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan.